Pemirsa, ular sanca sepanjang 3,4 meter berhasil dievakuasi personel damkar Kota Jambi. Proses penangkapan ular ini dilakukan agar tidak mengganggu keselamatan warga. Personel damkar Kota Jambi mengevakuasi ular sanca yang memiliki panjang 3,4 meter di perumahan Villa Kenali RT 21 nomor 20 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Feryadi mengatakan bahwa pihaknya mendapat kesulitan dalam proses evakuasi karena ular sanca tersebut berupaya masuk ke dalam selokan air rumah warga. Untuk mempermudah proses evakuasi, personel damkar terpaksa membongkar teras rumah warga tersebut agar ular bisa ditarik secara paksa. Setelah 1 jam melakukan evakuasi, akhirnya ular sanca tersebut berhasil ditangkap. Penangkapan ular ini berawal dari informasi dari masyarakat yang melihat ular melintas secara bebas di permukiman masyarakat. Setelah berhasil dievakuasi, ular sanca tersebut dibawa ke Mako Damkar Kota Jambi untuk diberikan kepada komunitas pencinta reptil di Jambi atau dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.